Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Tak Bisa Menginjak Lantai Masjidil Haram. Ternyata sebelum umroh ia menginjak lantai ini. Kisah ini diceritakan oleh lelaki yang merupakan salah seorang pembimbing haji dan umroh yang bertugas di sebuah biro haji dan umroh di Brunei. Rombongan umroh ini disambut cuaca dingin di tanah suci. Namun lelaki itu melihat salah satu anggota rombongannya bertindak aneh dan tak masuk akal. Dan ternyata jamaah umroh yang bertindak tak biasa itu adalah kawannya sendiri, Mansur. Lelaki itu melihat Mansur berjalan dengan cara menjinjit. Ia seolah takut menyentuh lantai Masjidil Haram. Ia seperti berjalan di atas kaca atau duri yang tajam. Terkadang Mansur berjalan beberapa langkah, kemudian berhenti untuk menggosok telapak kakinya. Saat itu, ia masih sibuk mengurusi jemaah yang lebih tua dan butuh bimbingan, sehingga tak sempat menanyai keanehan yang dilakukan Mansur. Namun, setibanya di pelataran Ka'bah, ia melihat kelakuan Mansur yang lebih aneh. Mansur membuka kain ihram yang dipakainya, lalu ditata di lantai. Setelah itu Mansur melangkah satu langkah demi langkah di kain ihram. Kain ihram dibuat alas kaki. Setiap kali dia melangkah, kain tersebut dibentangkan lagi ke depan. Itulah cara Mansur melakukannya. Lantai marmer masjid cukup dingin. Kenapa Mansur seperti bermain-main? Pikirnya tak mengerti. Tak hanya itu, ia juga melihat Mansur yang berputar mengelilingi Ka'bah seperti pelari cepat. Setelah beberapa meter jauhnya, Mansur terhenti. Tiba-tiba kain ihram yang dilempar ke lantai. Setelah itu, dia menginjak-injak seperti alas kaki dan sibuk menggosok-gosok kakinya. Akhirnya ia memaksa Mansur bercerita. Mansur mengatakan, setiap saat langkahnya menginjak lantai Masjidil Haram, dia merasa sangat panas. Telapak kaki aku merasa seperti berjalan di atas bara api. Ini menyakitkan, panas, sakit. Melihat wajah tak percaya di wajahnya, Mansur berkata, itu benar. Demi Allah, saya tidak bisa pergi ke lantai Masjidil Haram karena telapak kaki saya membuka kain ihram untuk alas kaki. Panasnya seperti api di bawah lantai. Rasanya terbakar habis, kata Mansur serius. Setibanya di hotel, lelaki itu tak habis pikir dengan keanehan yang menimpa kawannya. Setelah lama merenung, ia mengingat sesuatu yang diduganya penyebab keanehan yang menimpa Mansur. Seminggu sebelum berangkat ke Tanah Suci, Mansur berlibur ke disko. Mansur berkata, dia ingin bertobat di Mekah. Setelah kembali dari Mekah, dia tidak akan mengajak kakinya untuk berbuat kecil lagi. Mungkin Allah membuat Mansur merasakan panas di kakinya pada setiap inci lantai Masjidil Haram, untuk mengingatkan Mansur akan panasnya api neraka, hingga dia akan bersungguh-sungguh dengan niatnya untuk tak lagi menjejakkan kaki di lantai disko untuk bermaksiat. Subhanallah. Semoga tidak hanya Mansur, tapi juga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang hanya terjadi karena kehendak Allah. Semoga tidaklah kaki-kaki kita melangkah kecuali menuju kebaikan. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.